Rusia melepaskan rudal hipersonik berkemampuan nuklir Kinzhal, menghancurkan gudang senjata Ukraina. 18 Maret, авиационным ракетным комплексом Kinzhal с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. 17 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Видео menangkap sebuah momen dramatis rudal hipersonik Rusia menghancurkan gudang amunisi di wilayah barat Ukraina. Moskow mengklaim senjata Kinzhal sebagai senjata yang tak dapat ditangkis oleh pertahanan udara apapun di dunia. Video yang dilaporkan difilmkan dari pesawat tak berawak militer itu menunjukkan saat gudang amunisi besar Ukraina di Ivano-Frankivsk dihantam oleh rudal hipersonik Kinzhal Rusia yang mematikan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, sistem rudal Kinzhal dengan rudal aeroballistik hipersonik menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delyatin di wilayah Ivano-Frankivsk, Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenko, mengatakan senjata tak terbendung itu dikerahkan pada hari Jumat untuk menunjukkan kekuatan superioritas militer Rusia atas Ukraina. Ini adalah pertama kalinya rudal Kinzhal digunakan dalam konflik Ukraina. Namun sebelumnya, rudal jenis ini pernah diuji coba pada pertempuran di Suriah. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.